Mana sih rumahnya si Yuna? Oh, itu ya Yuna. Iya, polisi Sakura. Lihat, si Titannya lagi ngancurin rumahku itu sampai ke di sini. Waduh, wah, aduh, mobil kita jadi terbalik nih Takagi. Bayinya besar sekali nih, raksasa. Tapi kenapa dia tidak bisa pergi ya? Oh, tangannya terjepit bangunan nih teman-teman. Waduh, waduh, wah, semua gedungnya jadi hancur. Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Gaming. Hari ini kita bermain game Sakura ya teman-teman. Wah Takagi, kenapa sih rumahmu banyak asap? Nggak tahu nih Sakura, ada bau asap begitu. Apakah ada kebakaran ya? Ah, nggak tahu juga nih Takagi. Apa kamu nggak mau periksa dulu di rumahmu? Mana tahu ada sesuatu yang kamu hidupkan lupa kamu matikan. Eh Sakura, Sakura. Eh, ada apa? Ini di rumahku. Emangnya rumahmu kenapa? Rumahku kebakaran gara-gara ada raksasa. Hah? Ada raksasa ya Yuna? Iya, rumahku dihancurkannya. Tolong aku dong, polisi Sakura. Waduh, gimana ini Sakura? Wah, gimana kalau kita melapor ke ibu polisi Iyo? Supaya dia bisa membantu kita, Takagi. Wah, ayo, kalau gitu kita segera berangkat ke kantor polisi. Nah, mana sih rumahmu? Itu. Waduh, kita lihat yuk teman-teman. Kita lihat dulu rumahnya si Yuna. Mana sih rumahnya si Yuna? Oh, itu ya Yuna. Iya, polisi Sakura. Lihat, si Titannya lagi ngancurin rumahku itu sampai kebakaran. Wah, memangnya kenapa sih dia mau hancurkan rumahmu? Nah, nggak tahu juga tuh Sakura. Yah, gimana ya teman-teman? Oke, aku akan melapor dulu kejadian ini ke polisi, ibu polisi Iyo. Waduh, wah gimana rumahku nih? Hah, aku jadi mau tinggal di mana nih, polisi Sakura? Tenang saja Yuna, tenang saja. Ibu polisi Iyo, ibu polisi Iyo. Ada apa sih Sakura? Ini ada warga yang melaporkan nih, rumahnya diserang oleh Titan. Hah? Diserang oleh Titan? Iya nih, wah gawat sekali itu. Jadi harus gimana ya ibu polisi Iyo? Gini saja Sakura, gimana kalau kamu coba bicarakan dengan si Titan itu, apa sih maunya? Hmm, bagaimana ya Takagi? Kamu berani nggak bicara dengan si Titan itu? Wah, kalau begitu kita coba saja yuk Sakura. Ya deh, kalau gitu aku akan coba deh. Yuna, lebih baik kamu tunggu di sini dulu. Hah, aku takut rumahku nanti kebakar habis nih Sakura. Tenang Yuna, nanti aku akan atasi ini. Nah, polisi Takagi, ayo kita cepat berangkat dong. Oh iya Sakura. Nah, kita akan segera menuju rumahnya Yuna. Wah, gimana ini raksasanya? Hah, besar sekali sih soalnya aku tak berani mendekati dia. Nanti kalau dia gangguin aku gimana ya Takagi? Nggak apa-apa. Ah, kita lihat dulu ya teman-teman. Wah, raksasanya ngapain nih? Mana bayiku? Mana bayiku? Waduh, dia mencari bayinya. Hah. Hei, Titan. Apa sih maumu? Aduh, mana anakku? Anakku di mana? Wah, ngapa sih si raksasa ini? Dia lagi mau ngapain mencari anaknya? Tunggu dulu dong. Tenang dulu dong raksasa. Hei raksasa, aku mau bicara dulu nih. Wah, ada apa sih? Kenapa sih kamu menghancurkan rumah-rumah? Iya, soalnya anakku hilang. Aku sudah mencari seharian tapi tidak menemukannya. Mungkin dia bersembunyi di rumah ini. Jadi aku mau cari dia. Kok bisa hilang sih? Iya, aku tidak tahu. Dia sepertinya menuju ke kota Sakura, tapi aku tidak menemukannya. Sudah seharian ku cari. Di mana ya teman-teman? Waduh, gimana ini Takagi? Takagi! Takagi! Ah, gimana Sakura? Aku dari tadi tersangkut nih di pohon ini. Kamu nih gimana sih Takagi? Ini raksasa ini melaporkan bahwa anaknya hilang. Waduh, gimana ini ya Sakura? Gimana kalau kita carikan anaknya saja buat dia? Wah, tapi kota Sakura seluas ini, gimana kita mau mencari anaknya? Kita ajak saja deh dia. Kita keliling-keliling buat cari anaknya. Oh, bagus juga sih Sakura idemu. Nah, Titan, aku mau bicara dulu nih. Waduh, gimana ini? Gimana kalau kamu ikut kami keliling-keliling buat mencari anakmu? Aku takutnya kita tidak bisa menemukan dia. Soalnya takutnya dia semakin jauh. Tenang saja deh Titan, aku akan membantumu. Nah, kamu ikut mobilku ya. Waduh Sakura, emangnya mobil kita muat ya dengan si Titan? Kita coba saja yuk Takagi. Nah Takagi, ayo kita bawa mobil kita dulu. Kita akan jemput si mama Titannya buat mencari anaknya ya. Apakah kita akan menemukannya ya teman-teman? Woi Sakura, tunggu aku dong. Wah, kamu di mana sih Takagi? Ayo naik. Nah, mana ya si Titannya? Ayo Titan, kamu mau naik enggak?
Baik, Titan. Ayo, ikut dong, ikut mobilku. Iya, iya, baik, Sakura. Wah, besar sekali nih. Aku jadi nggak muat nih mobil kita nih, Sakura. Sabar saja deh, Takagi. Kita coba saja cari-cari dia. Cari anaknya ya, Takagi. Mau cari di mana ya? Coba kita lihat di sekolah, ada nggak? Memangnya anakmu sebesar apa ya, Titan? Ah, anakku besar sekali, tapi padahal sebesar itu kok tidak bisa ditemukan ya. Hah, kita lihat ya teman-teman. Mungkin di kantor Yakuja nggak? Kita lihat di belakang kantornya. Di sini kan ada tanah, tanah yang besar. Wah, tidak ada. Waduh, di mana ya anakku? Tolong aku dong. Iya, sabar ya Mama Titan. Kita akan cari dulu di mana anakmu. Coba saja di sini Sakura. Di sini kan ada tanah lapang. Mungkin anaknya di sini. Waduh, wah, aduh, mobil kita jadi terbalik nih Takagi. Ah, kita turun saja deh. Nah, Mama Titan, kamu turun dong. Waduh, waduh, wah, Mama Titannya mau kemana itu? Anakku, di mana kamu? Aku jadi penasaran dengan bangunan baru ini. Iya, Ding Sakura. Kenapa ada bangunan baru di sini? Coba saja kita lihat di sini ya, teman-teman. Apakah ada anaknya si Titan itu bersembunyi di sini? Wah, itu sepertinya ada anak bayi. Wah, kita lihat ya, teman-teman. Wih, ini mungkin anak Titan yang dimaksud oleh Mama Titan itu. Mama! 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 Wih, benar nih mungkin, teman-teman. Bayinya besar sekali nih, raksasa. Tapi kenapa dia tidak bisa pergi ya? Oh, tangannya terjepit bangunan nih, teman-teman. Waduh, gimana ini? Takagi, Takagi, Takagi. Hei, Sakura, kamu di mana? Aku di sini. Wah, si Takaginya tidak menemukan aku. Di mana si Takagi? Hei, Takagi. Wah, mana ya? Dia tidak bisa mencariku nih. Takagi, sini cepetan. Sini. Hei, Sakura, aku tidak tahu kamu tadi di mana. Sini, aku sudah menemukan anak Titannya. Tuh, lihat. Wah, iya, Sakura. Waduh, besar sekali nih. Dia tidak bisa bebas gara-gara tangannya terjepit nih, Takagi. Jadi gimana ini? Gimana kalau kita hancurkan saja gedung-gedung ini? Waduh, kasihan sekali nih gedungnya mau dihancurkan. Habis gimana lagi, Sakura? Tangannya terjepit tuh, jadi gimana menolongnya? Baiklah, Takagi. Kalau gitu, aku akan jadi raksasa dulu buat menghancurkan gedung-gedung ini deh. Nah, kamu jaga bayi ini ya. Kamu di sini dulu, Takagi. Kamu lindungi bayi ini ya. Oke deh, Sakura. Nah, aku akan membesar dulu nih, teman-teman. Kita akan hancurkan gedung-gedung ini ya. Hah, aku akan mulai dari sini. Oke. Wih, gedungnya hancur nih. Tapi, ya gimana dengan... Oh, waduh. Wah, semua gedungnya jadi hancur. Akhirnya, tangan bayi ini selamat. Aduh, bayinya jadi ketimpa nih, Takagi. Tenang saja, Sakura. Semuanya sudah hilang nih. Tangannya masih kena nih. Aku awaskan dulu nih lantainya. Oke, aku sudah berhasil. Nah, mana sih Mama Titan? Hah, anakku, kamu di mana? Hei, Mama Titan. Hah, gimana? Apakah kalian sudah menemukan anakku? Sini, kamu ikutin aku dong. Mana anakku? Wah, itu dia anakku. Wah, anakku ternyata di sini. Nah, akhirnya kamu menemukan anakmu kan? Nah, sekarang kamu sudah boleh pulang, bawa anakmu pulang ya. Iya deh, terima kasih ya Polisi Sakura, kamu sudah membantuku mencari anakku. Iya Mama Titan, lain kali kamu jangan menghancurkan rumah orang lagi ya. Iya deh, maaf ya Ibu Polisi Sakura. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah mempertemukan anaknya si Titan dengan mamanya Titan. Nah Takagi, gimana nih, kita mau pulang dulu nggak? Iya Sakura, tapi gimana ya dengan rumahnya si Yuna? Rumah Yuna. Oh iya ya, dia perlu rumah baru nih Takagi. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau ke bayi raksasa ini, kalian tinggal ke menu cara edit item prop sort by prop ID. ID-nya adalah ini ya teman-teman, tinggal kalian oke. Nah, bayi raksasa ini adalah karya YouTuber Jepang ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan kembali ke kantor polisi Takagi. Ya deh Sakura, ayo. Nah, ini dia si Yuna. Hei Yuna, kami sudah berhasil membantu si Titan itu menemukan bayinya. Wah, baguslah Sakura. Tapi bagaimana dengan rumahku ya? Gini saja deh Yuna, aku akan buatkan rumah baru buatmu, mau nggak? Mau dong Sakura. Nah teman-teman, kita akan buatkan rumah baru buat si Yuna. Kita ke menu cara edit item prop set by prop ID. ID-nya kita ganti ya teman-teman. Kita berikan dia rumah army. ID-nya adalah 33162618
1042021 ya teman-teman, tinggal kalian oke. Nah, Rumah Army ini adalah karya Anggun Dina R ya teman-teman, tinggal kalian download. Oke, kita sudah berhasil buatkan Rumah Army buat si Yuna. Rumahnya di mana ya Sakura? Nah, kita ikuti saja yuk tanda panahnya. Kita lihat ya teman-teman, rumahnya di mana ya? Aku akan cari rumahnya dulu ya. Wah, rumahnya si Yuna akan kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Wih, rupanya di sini. Wah, rumahnya warna ungu ya teman-teman, di depan amusement park. Ini dia rumahnya. Wow, keren banget nih teman-teman. Aku akan panggil si Yuna dulu nih. Yuna, Takagi. Sakura, ini rumah buatku ya. Iya, ini Yuna, buatmu nih rumahnya. Wah, bagus banget nih Sakura. Ini gratis ya Sakura? Iya, ayo kita lihat dulu yuk rumahnya. Oke, kita akan masuk teman-teman. Wih, bagus banget kan rumahnya. Mana ya pintu masuknya? Kita lihat dulu ya teman-teman. Pintu masuknya ada di sini ya teman-teman. Wah, ini dia rumah barunya si Yuna. Di sini ada ruang tamunya. Kita keliling dulu ya teman-teman. Di sini apa ya? Ini ruangan dapurnya ya teman-teman. Oke, kita lihat ruangan yang lain. Wow, gede banget ini. Di sini ada tempat tidur. Terus kita coba ke lantai atas nih. Wih, bagus banget. Ini ruangan apa ya? Kok ada ruangan tersembunyi juga nih? Wah, ini ruangan apa ya teman-teman? Waduh, nggak tahu juga. Oh, ini ruangan buat dia memelihara binatang kesayangannya teman-teman. Oke, sekarang kita akan ke atas. Oke, kita lihat teman-teman. Ada apa sih ruangan atasnya? Di sini ada ruangan musik ya teman-teman. Coba kita lihat ya teman-teman. Ruangan apa ini? Wah, ada piano. Wih, bagus banget ya. BTS Army. Wih, bagus ya teman-teman. Mana si Yuna? Kok dia nggak masuk sih? Yuna, Takagi. Kami di sini Sakura. Gimana Yuna? Aku jadi nggak bisa bicara nih. Gara-gara rumahnya bagus banget. Iya Yuna. Kamu sekarang boleh tinggal di sini. Untuk ganti rumahmu yang sudah dihancurkan oleh Titan. Wah, Sakura. Terima kasih banget ya, Sakura. Nggak apa-apa, Yuna. Oke teman-teman, nah sekian video Wilson Gaming, sampai jumpa di next video, dadah!